wa'ta'na, mau hadir di sini. Untuk gerak di jalan saja selalu sakinna wa'ta'na sama kita melarang, apalagi untuk mendengarkan pikiran-pikiran brilian dan visi-visi dari Bapak Kapolri kita. Saya pikir saya minta berikan aplaus yang meriah buat wartawan. Saya baru kemarin pulang dari Kuala Lumpur menghadiri launching Wise Youth Capital, namanya launching ibu kota negara pemuda OGI. Sebelumnya juga saya diundang untuk menghadiri konferensi internasional tentang perdamaian dunia. Di Kuala Lumpur saya ditanya oleh salah satu peserta seputar mengenai masifnya isu yang ada di Jakarta. Poinnya adalah mereka bertanya, bagaimana mungkin bisa mengkonsolidasi orang sebesar dan jutaan itu dan tanpa ada yang cedera? Saya bilang itulah salah satu matangnya demokrasi Indonesia, dan tidak berlebihan saya bilang di situ adalah jagonya bermain peran dan memainkan fungsi pihak kepolisian karena mampu mengakomodir semua kepentingan pada waktu itu tanpa harus menciderai dan mengingkari fungsi-fungsi penegakan hukumnya. Umat Islam diakomodir, dan juga kepentingan dalam tanda kutip penguasa juga bisa diakomodir. Kita bisa lihat apa yang diinginkan umat Islam, penegakan hukum atas terduga dan tersangka penista agama. Pada hari itu juga kepolisian menjatuhkan status tersangka kepada penista agama. Dan untuk itu, menurut hemat saya, kita harus ajukan jempol dan berikan aplaus yang meriah kepada kepolisian. Dan semua pihak 212 itu bukti terakomodir, aman, damai, umat Islam aspirasinya tersampaikan. Para hadirin yang saya